Hello everybody, halo semuanya. Selamat datang lagi di video gue. Dan hari ini kita akan ada build battle yang ditemenin sama, namanya gak kelihatan pak, itu berdua pak, jangan shift pak. Nah, sama Adrialon dan Gemat. Semarara. Wah, bacot kan. Nah, kan jelek banget. Udah kayak baci. Gem, jangan gem. Tolong. Saya rubah nama. Tolong. Ketumbaran kenal begini nih. Ternyata dia ada juga. Aduh. Ya ada juga gue gem. Ini mobil battle atau mau kampanye pak? Suka kelebihan. Jadi hari ini ya adalah hari penentuan, karena biasanya ya gue lihat-lihat nih Azrael nih kalau build battle itu bukan sama yang sama-sama bisa build guys. Wow. Ya nggak. Jadi. it's easy game buat dia gitu loh. Wow. Yoi kan. Dia ngaku-ngaku dia jago guys. Wow. Enggak. Ya, gimana ya? Sengaja gue tidak buta building lah. Masih bisa lah. Ya, okay, okay. Baju lu kena tinta ya? Kok diguri sih tangan lu hitam sih anjir ini? Mana? Kena tinta iya. Anjir. Kena tinta. Tadi. Lu habis kena tinta ada. Belakangnya kena tinta. Ada habis. Lu hari ini ngajak gue mau ngapain nih, Vel? Lu mau ngapain, Vel? Nah, okay. Jadi kita bakal build. Nah, battle build ini itu kita akan melakukan yang namanya switch build. Yaitu di mana kita akan pilih tema random dan setelah tema terpilih, itu kita berdua akan build battle kayak biasa. Cuman dikasih waktu hanya 10 menit. Selesai nggak selesai, lepas tangan dan gua harus ganti ke build-nya Azre harus ganti ke build-nya gua, dan kita akan menyelesaikan build satu sama lain dan nanti lihat hasilnya gimana. Nah, kan kita nggak bisa nilai sendiri dong. Masa gua kayak ya gua bagus-bagusin build gua lah. Kita butuh middleman, kita butuh juri, kita butuh judge dari seseorang yang bisa netral. Ya, gua netral. Pertanyaannya, lu bisa netral gak? Sangat bisa. Karena gua butuh orang yang bisa menyimbangi Azre. Terlalu banyak Azre menang mulu guys. Menang mulu dia, mesti di nerf kan seenggaknya sekali. Mesti di nerf makanya. Nah, tapi kan misalnya nih ya, kan Azre udah selesai ngebuild terus lu lanjutin. Nah, ntar bangunan lo majet nyampur dong. Ntar pun nilainya gimana? Nah, justru itu. Di situ serunya. Di situ di mana build gua dan build Azre. Nah, itu kan nanti kan berkolaborasi tuh. Selesainya siapa yang lebih bagus ya kita percayakan pada lu lah. Oh, berarti terakhir megang itu build-nya mereka berarti. Build-nya lu gitu. Oke, jadi gini Gam. Jadi waktu kita ada switch, itu build-nya si Rafael tuh jadi build-nya gua. Jadi lu nanti nilainya tuh ya itu plot-nya si Rafael tuh plot-nya gua. Jadi si Rafael pindah ke gua ya jadi, build-nya dia gitu. Kita nilainya tuh di finishing touch-nya. Di finishing. Berarti di awal-awal lu bisa jelek-jelekin dong. Bisa. Ya juga. tapi enggak boleh. Enggak boleh gitu. Peraturan ada atau di set. Enggak, kalau gini gimana? Gimana? Misalnya kan, temanya misalnya nih ngebuat apa namanya? Ngebuat perpustakaan. Nah, nanti misalnya lu bikin base ininya dulu, apa tembok-temboknya lu yang ngedesain, ya kan? Nanti gua nilai satu-satu nih temboknya bagus nih. Gua enggak tahu siapa yang bikin kan awalnya. Nah, ini terus dalamnya ntar misalnya dilanjutin sama Azre. Nah, ini bagus nih. Misalnya gua nilai untuk temboknya berapa, untuk dalamnya berapa gitu. Jadi untuk first half dinilai, untuk nanti di terakhir juga dinilai gitu ya. Iya, gitu. Oke. Bisa. Jadi nilainya 2 kali. Range penilainya gimana nih? 1 sampai 10 kita? 1 sampai 10 aja. Iya, 1 sampai 10. 1 to 10. Standar aja. Nah, di sini udah ada wheel-nya. Nah, di sini udah diputar duluan. Di sini ada modern, ada steampunk, cyberpunk, ada brutalism, ada medieval, sci-fi, adalah bebas suka-suka pala lo. Dan di sini yang kita dapat brutalism. Pal, kita dapat brutalism. Oh my god. Brutalism tuh kayak gimana dah? Nah, gue jelasin gini. Brutalism itu sebenarnya style build yang gue sama Azri sendiri tuh nggak pernah pegang ya, nggak pernah pegang sama sekali. Jadi sesuatu yang baru buat kita. Brutalism itu intinya brutalisme artinya
fasad atau kayak wajah bangunan tuh yang bentuk apa ya, bentuk temboknya tuh bukan abstrak, dia lebih masif. Temboknya tuh tembok-tembok masif. Jadi kalau misalkan lu bikin apa ya, bikin tembok misalkan nih depan rumah nih temboknya mau segitiga. Nah, segitiganya itu benar-benar gede segitiga gitu loh. Depannya itu benar-benar segitiga. Brutalism bisa sampai apa sih? Dua lantai rumah lu tuh depannya segitiga nih, itu brutalism gitu. Ya, gue coba deh. Gue kan enggak ngerti apa-apaan nih tentang gitu-gituan. Gue sebagai orang awam bakal nilai deh, coba nilai. Nah, lu nilai dari yang sesuka hati lo aja kayak aduh, susah banget ya brutalisme. Kenapa harus dapetin brutalisme? Susah guys, ini susah banget sumpah. Itu juga kan random gitu. Jadi Gem, lo ada timer kan Gem? Adalah, masa gue gak punya timer anjir. 10 menit Gem. And the 3 and the 2 and the 2 and the 1 go. Okay, let's go. Kita saatnya buat deh guys. Aduh, gue gak ngerti apa-apa. Gak boleh pakai word edit ya. Sabar, ini mute saling mute kah atau gak usah? Lo nge-mute diri lo sendiri aja. Lo gak perlu nge-mute gue. Oke guys, jadi sekarang gue lagi mau buat nih. Berisik ya, gue bahaya bener-bener. Oke, jadi kita lagi mau buat yang namanya brutalisme ya guys. Oh my god, brutalisme itu 1 menit 30 detik. Bapak-bapak, ayo. Sebelum bergantian, nanti saya bilang stop ya. Oke okay guys, ini brutalisme nih rada ribet ya. Gua bingung buat rumahnya nih. Maaf nih ya. Gua nggak pernah namanya buat brutalisme guys. Jadi tolong dimakluman kalau misalkan gua cacat build ya. 2 menit, bapak-bapak sudah 2 menit berlalu. Sudah 2 menit berlalu. Bener-bener macet. Tolong dipercepat bapak. Tiga bang. Ada. Enakan buru-buru bang. Oke. Jadi guys, ini gue lagi buat fondasinya dulu. Gue nggak tahu nih jadinya gimana nanti ya. Tapi setidaknya gue ini dulu guys. Kita kelarin dulu bagian sini. Mungkin kita atapnya mungkin pakai. Kita mungkin monokrom kali ya. Kita ambil temanya monokrom. Jadi tema build kita tuh lebih ke monokrom. Dan ya semoga aja sih bisa buildnya jadi cakep gitu ya. Oke, sekarang kita tambahin ini juga. Karena ini juga di depan gini gue bikin yang namanya kayak 3 menit sudah berlalu, waktu anda sisa 7 menit dari saya. Maaf. Jurinya nggak bener nih. Maaf, jurinya Oke, sekarang kita ini ya, tinggal tambahin atap, semacam atap gini. Jadi ini sekarang gue lagi yang namanya berimajinasi abstrak ya guys. Kayak gue itu namanya ngebuat tanpa gue mikir banyak. Jadi gue asal taruh aja. Pokoknya waktu habis sebelum bapak pindah saya nilai dulu ya pak ya. Bapak nggak boleh ngeliat satu sama lain. Biar saya yang ngeliatin aja, oke? Okay? Oke okay, pak, oke okay, pak juri. Oke. Okay. Oke okay, guys. Lihat dulu nih nilai pertamanya gimana. Itu. Ya pak. Kita 4 menit sudah mau berlalu pak. Ya, 4 menit sudah berlalu. Bener-bener baca ya guys. 4 menit sudah berlalu. Kurang 6 menit lagi pak. Tolong dipercepat lagi bangunan ya pak. Aduh. Bener. Oke, okay, sekarang kita harus buat. Ini kita buatnya rada random aja sih guys. Nah, jujur aja nih. Kita mana ya? Buat gua enggak pernah buat brutalisme kayak gini guys. Ini susah banget. Gua enggak tahu apakah ini benar brutalisme. Gua juga tidak tahu guys. Soalnya gua oh my god, ini baru pertama kali gua buat yang namanya brutalisme seperti ini guys. Kalau misalkan jelek, harap saya lagi. Aduh, jurinya bengek guys. Jadi ya harap dimengerti ya. 5 menit sudah berlalu, waktu anda sisa 5 menit lagi ya. Itu kenapa itu dah orang di atas itu, di atas Azri. Awas pak. Iya pak. Yang sini. Yang duit si Azri. Oke guys, kita lanjut lagi sekarang. Kita sekarang buildnya udah sampai atap. Semoga ini nanti hasilnya cukup memuaskan ya. Boleh lihat sih
lumayan asik sih buildnya, kayak kotak-kotak nggak jelas gini. Gue nggak tahu sama sekali guys, sumpah bener-bener. Pak, katanya server mau di restart pak, server mau di restart pak. Astaga, bentar. Buru pak. Aduh bener-bener. Sudah berlalu pak. Mau di restart lagi tadi. Sabar guys, servernya mau di restart guys ya ternyata ya guys, bener-bener ya. Lagi turnamen deh. Ini juri kita juga ada bengek guys. Jadi kita harus cepet-cepet ya. Oke, bawahnya mungkin kita ada harus ganti ya. Kita ganti jadi ini. Jadi stone. Pakai apa namanya? Bukan stone, apa sih? Andesite. Jadi kita pakai andesite untuk ininya. Kayak perbatasan ya, temboknya ini rumahnya tuh mau sampai mana gitu. Kita taruh sini sampai sini. Sampai sini mungkin ya. Ya gak sih? Aduh guys, gua bener-bener gak tahu guys. Tolong! 7 menit sudah berlalu pak. Oke, udah 7 menit sudah berlalu pak. Oke, udah 7 menit guys ya. Ternyata udah 7 menit. Namanya udah 7 menit guys. Oh my god. Sekarang buru-buru guys. Sudah berlalu pak. Sekarang buru-buru. Oh my god, oh my god, oh my god. Oke, ini kita harus kita penuhin bagian sini. Terus bagian sini kita harus isi juga. Jadi overlapping gini atapnya ya. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Nah, atapnya cukup menarik ya guys. Kita buat rumahnya begini. 8 menit pak. Oh, oh my god. Oh my god, bentar lagi. Quartz. Kita pakai quartz. Kita taruh. Oke. Kita harus buru-buru guys. Kita harus buru-buru. 8 menit sudah berlalu ya pak. Oke. Iya pak. Tembok. Kita mungkin pakai ini. Kita bisa pakai wall. Kita pakai desain yang kayak gini. Oke. Terus habis itu atasnya mungkin kita bisa pakai yang namanya grey wool mungkin. Ya lebih ke grey wool mungkin ya. Ke grey wool. Terus kita pakai slab lagi kan. Kita pakai slab sini. Kita pakai slab lagi sini. Terus kita mungkin juga ada slab juga di mungkin di bagian sini. Oke. Ya mungkin kayak gitu aja. Gua gak tahu. Bener-bener gak tahu ya. Mungkin terus di bagian sini kita bisa jadiin gelas. 9 menit sudah berlalu. Iya pak. Ampun pak. Tolong nanti kalau saya bilang stop ya. Langsung ke atas ya. Saya hitung mundur nanti. Oke. Kita harus buru-buru guys. Waktunya timernya udah mau habis. Oh my god. Gimana ya? Kita buat bangunannya. Cukup sulit ini guys. 30 detik lagi pak. Oh my god, 30 detik lagi guys. Kita 30 detik. Siapa? Lagi. Siapa? Bagian sini kita 20 mungkin... detik lagi. Tolong 20 detik lagi. Gua gak tau guys. Siap, saya hitung mundur. 10 9 8 7 6 okay, 5 okay. Kita segini aja 4, dulu ya. 3 2, 1 ke atas, jangan disentuh. Iya bang. Ya, mundur. Oke, bang. Oke, jangan saling lihat. Gua juga nggak tahu gua bikin apa. Gua lihat dulu ya, gua nilai dulu ya. Awal-awal. Jangan ngantep ya, jangan. Ini jurinya rusuh ya, minta gua. Gua tolak balik. Dari tadi loh, gue dengerin tadi dia bilang ada udah 6 menit lagi, udah 6 menit lagi. Udah 3 menit berlalu, 3 menit. Lu tadi ada salah ngitung, monyong. Ya salah ngitung, maaf pak. Aduh. Oh ini lebih ke juxtapos jadinya bro. Bukan brutalisme lagi, gak tahu deh. Gue juga gak tahu ini gue brutalisme atau bukan. Gue baru pertama kali buat kayak gini. Tangan gue cepet banget. Sama. Oke, siap ya. Ini gue udah nilai, gue udah taruh bawah. Desain sini nih. Oke. Sabar. Ya. Gue reset dulu. Siap ya. Sekarang gue kasih 5 detik untuk ngelihat satu sama lain. Ayo. Ayo, 1 2 2 3 ya. Go, tukar, swap. Oh my god. Mulai. Oh my god. 10 menit lagi. Silakan. Mute. Silakan. What is this? Aduh. Waduh, dia ke modern lebihnya. Oke. Okay. Gua brutal semuanya lebih ke modern. Aduh. Buru, guys. Ayo, Pak. Ini dia build apaan, guys. Oh my god. Oh no. Gua enggak tahu nih cara lanjutin gimana.
Mana? Ayo, Kak. Ayo. Oke, kita lanjutin ya. Bangun ada, guys. Ini gelas-gelas ini mungkin gua ubah kali ya, kita ubah dikit. Ini gimana ini berarti? 1 menit sudah berlalu, Pak. 1 menit sudah berlalu. Oke, kita ganti dulu ya. Kita coba lihat lagi. Oke, kita coba tenang dulu. Kita tenang. Gimana harus kita buat lebih bagus ini ya? Pertanyaannya, guys. Cuma masalahnya gitu. Bagian sini. Mungkin bagian sini kita harus ganti dikit kali. Bagian sini kita harus ganti dikit. Karena, oh my god, ini. Oh. Ini bulutnya gimana dia? Aduh. Halo Pak Juri, tolong ya kalau bengek. Maaf, saya bengek. Saya enggak tahan melihat lanjutannya. Oke. Gua bener-bener yang namanya ngeblank. 2 menit sudah berlalu, Pak ya. 2 menit sudah berlalu. Gua udah bener-bener ngeblank banget, guys. Sumpah, guys. Gimana, guys? Oh my god. What. Kita harus ini ya, kita coba buat sebisa mungkin ya, kita coba yang gini banget gitu bangunannya tuh. Oh my god, bangunan sini mungkin kita buatnya jangan lurus begini, mungkin kita dibuatnya jadi lebih ke. Pak siapa? 3 menit sudah berlalu, Pak ya. 3 menit okay. Sudah berlalu. Oke, Pak. Jadi ini guys, jadi kita buat atap bagian sini tuh jadi kayak semacam segitiga juga gitu, semacam segitiga. Jadi kayak ngikutin temanya ya. Temanya ini dia kayak lebih banyak segitiganya. Oke, bagian sini gua literally ngeblank banget dia ngebuat apa. 4 menit sudah berlalu, Pak. 4 menit sudah berlalu. Oke, Pak. Masih ada 4 menit, guys. Ada 4 menit, mungkin masih aman ya. 4 menit. Oke, 4 menit ya, guys. 4 menit. Kita harus sekarang harus buat lantainya dulu. Ini kita harus speedrun banget ya, guys. Ini soalnya gue bener-bener yang namanya ngeblank banget. Gue gak tahu dia mau buat apa ini sebenarnya, tujuan rumah bentuk. Bentuknya itu kayak gimana. Gue gak paham gitu. Oke, mungkin kalau misalkan gue tambahin kayak semacam atap lagi. Daerah sini. Aneh gak sih? Aduh. Kita coba dulu dah ya. Kita coba dulu, guys. Jangan banyak mikir. Yang penting naruh blok dulu, guys. Kalau misalkan kayak gini, yang penting taruh dulu. Kalau misalkan cocok ya bagus, kalau enggak ya sudah, gitu nasib. Ntar tinggal diulang lagi. Oke, mungkin sini kita jadiin jendela kali ya. Kita jadiin jendela gitu. Gelas, kita gelasin aja lah, sama aja dah. Gua benar-benar enggak tahu, guys. Gua benar-benar enggak tahu ini mau buatnya diapain gitu. Soalnya ini gue baru pertama kali ngeliat bangunan seperti ini ya, guys. Oh my god. Kita slap. Kita taruh sini slapnya. 6 menit sudah berlalu, Pak. Sisa 4 menit lagi. Oh my god. Sisa berapa? Ayo, Bapak Andre. Ayo, Bapak Fel. Bapak Fel. Cepat, Pak. Oke, kita tambahin kayak gini. Tambahin batunya ya. Barangkali di sini kita bisa tambah, bukan barangkali sih, bahkan kita bisa. Oh, iya bisa. Gua ngerti cara komposisi biar enak, guys. Tambah begini, dia otomatis ini dihancurin. Dalam sini dia juga berarti otomatis ini dia kebuka juga. Jadi ada jalan untuk masuk. Untuk masuk ke sini nih. Kita masuk sini. Terus kita kasih glass. Nah. Bisa nih, guys. Gua kasih glass coklat kali ya. Ya, 1 menit lagi, Pak. 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi, guys. 1 menit lagi. 1 menit lagi, guys. Aduh. 1 menit lagi, Pak. Bener ini ya. Jurinya bener-bener ya, guys. Berdebah emang. Oke, sekarang kita harus bolongin ini atap ya. Nah, kita ini habis ini. Kita isi begini. Jadi kita dalamnya nanti jadinya macam begini. Nah, berarti ini bisa dihancurin nih. Nah, bagian sini berarti bisa diisi semua biar jadi lebih rapih ya, guys. Jadi rumahnya tuh jadi rapi gitu kelihatannya. Enggak berantakan kayak tadi. Oke, mungkin bagian sini kita bisa ganti jadi begini biar bloknya lebih enak dilihat. Terus mungkin bagian sini kita kasih glass.
2 menit lagi pak, 2 menit lagi ya. Kasihan ya guys, ini jurinya kita tuh bengek ya guys. Oke guys, bentar lagi ya guys. Bagian sini kita tutup aja. Nah, bagian sini kita baru tambahin yang namanya slab ya. Kita tambahin yang namanya slab. Tambahin slab begini biar mungkin biar enggak terlalu kelihatan aneh. Jadi atas ini mungkin dijadiin kayak semacam jendela gitu malah ya, bagian sini. Oke, jadi ini kita isi semua pakai slab. Jadi ini lantai 2-nya ya. Sekarang jadi lantai 2-nya. Oke. Nah, tangga turunnya gimana? 60 detik lagi. 60 detik lagi, Pak. Oke, oke. 60 detik lagi, guys. Ya, dipercepat ya, Pak. Ya, baru. Oke. Berarti artinya, guys, di sini tuh harus ada tangga. Yang artinya juga ini tidak bisa di sini fondasinya, harus dipindahin. Yang artinya lagi, kita harus isi begini. Terus kasih kayak semacam ladder naik ke atas gitu ya, soalnya kalau kita taruh begini bangunnya terlalu sempit gitu, jadi nggak bisa gitu, kayak harus tuh harus kita kasih gini, kita taruh mungkin taruh macam-macam bookshelf gitu ya. 20 detik lagi, ingat. Oke. Kita jangan ada yang terlewat, Pak. Kita mending fokus di eksteriornya aja kali guys. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 lepas. Oke, udah lepas nih guys. Okay. Oh my god. Gua enggak tahu ini bangun dan apa. Pusing dah gua, beneran nih. Gua jujur aja gua enggak tahu ini bangun dan apa, sumpah. Sumpah, gua harusnya enggak naruh brutalisme di situ. Coba. What the heck? Gua lihat dulu dari sisi sini. Aduh, guys. Gila, nih, ada bagian enggak tersentuh sama gua. Oke. Bapak di dulu ya, Pak ya. Bapak di dulu. Oke. Bapak aja deh, gimana? Ya, gimana ya, Geb ya? Gue bingung ini, Geb. Gue gak tau dia buat apaan ini, Geb. Oke. Aduh. Oh, bentar. Gue liat dulu ya. Wow. Ini, jadi atasnya sini kan. Menarik wow, gitu sih. Kan. Menarik kan? Tempat tidurnya ya. Iya, tempat tidurnya. Tapi gue gak nyangka loh, gue kira ini bolong loh, Jre. Gak lah. Di atas kaca ya. Gue waktu lo bilang 1 menit, gue langsung punya ide. Wah, ini kalau dibuat kayak gini bagus. Iya. Gue rada khawatir. Ini apa nih, Jre? Ini nanti kayak ada tanaman indoor nanti. Oh, bisa. Pintunya lah ada 2 di sini ya. Yoi. Oke. Okay. Ya, silakan dinilai, Pak. Lo kan? Berarti dia terakhir building lo kan? Iya. Oke. Okay. Aduh, gua enggak tahu apa-apa. Gua nilai dulu di sini. Aduh. Gua penasaran ya itu gimana. Oke. Dah. Ya, silakan ayo. Lihat satu sama tunggu, lain. Tunggu, enggak usah sini. Gua hancurin bedrock ya. Boom, so, berapa? 2, 3. Go, boom. Boom. Wow, oke. Oke. Dah. Lihat. Wah, dia jadiin kaca di sini. Oke. Oke, gua ingin ini. Jujur aja gua enggak tahu. Ini jadi gua lihat aja. Ini jadi. Lih. Lah. Bolong anjing. Bolong. Itu gua kelato anjir. Aduh. Ini build apa? Ya gimana Pak ya? Gini. Gua awalnya jujur ya, pas gua lihat dari jauh ya. Gua pertama kali lu build, Je, yang paling gak jelas lu. Yang paling gak jelas lu awalnya. Gua enggak suka tuh kan, bentuknya kok begini gitu kan ya. Terus pas di ini wah gua suka nih bentuknya begini kan. Nah, terus setelah yang kedua gua udah hopeless sama si Rafael. Ya kan? Si Rafael nambahin aksen kayu dari batu-batu loh. Kok, nah terus, itu ada alasannya kenapa begitu, karena kan yang gue pakai kan itu base nya kan lebih ke kayu ya kalau misalnya brutalismenya gue. Itu si Azir ternyata pakai lebih ke modern banget gitu kan, jadi lebih pakai apa ya, lebih pakai ke monokrom beton lah, pakai konkrit gitu pakai abu-abu. Nah gue kalau gue sendiri modern, gue tuh lebih demen yang ada rustik gitu loh, jadi ada sentuhan dari kayu gitu loh. Kayu-kayunya gitu loh. Sebenarnya itu bisa memunculkan modern sih sebenarnya. Awal gue seneng. Awal-awal gue seneng pas lu batu-batu terus kayu-kayunya awal-awal jelek kan tuh ya. Kok gini sih bentuknya? Terus pas gue rada ke kiri kan,
bagus, bagus, bagus gitu kan. Ini jebol, Pak. Jebol, udah gitu, Pak. Ini ada lantai 2, kagak ada tangganya, Pak. Saya bingung. Mau masukin lewat mana ya? Oh, Minecraft, man. Teleport kita. Oh, teleport kan harus ini game mode spektator ya. Nah, sama Adri dari tadi gue dari jauh ya. Gue lihat di sini kok ini bolong ya, enggak diapa-apain. Gue bilang kan, "Nih kok ini bolong, gue kira tadi enggak ada apa-apa." Lu tak kasih. Gue deketin. Gue ngeblank banget tuh build gitu. Sama. Iya, Bang. Gue ngeblank bener-bener enggak tahu. Enggak muncul apa-apa. Literally gue cuman kayak oke, gue harus memunculkan bentuk yang yang seunik-unik kayak gimana caranya. ini gue nilai udah seininya gue ya, senilai-nilai gue ya. Yeah. Nah, ini untuk building terakhir nih nilai gue. Nah, ya kan? 8. Nah, di bawah sini ada, di bawah dalam ini ada nilai yang untuk building yang pertama. Oke, okay, kita buka ya. Kita buka bareng ya, Fel. Jangan dihancurin, awas. Udah gue buka dulu. Ya, bener-bener. Ya, apa, ya, udah. Nah, udah bukanya, udah buka. Buka. 7. Berapa? 8, 16 total ya punya gue. 14 gue. Lu 7? 7, bener. Andre. Tetap tidak terkalahkan, guys. Tetap tidak terkalahkan. Jadi terbukti ya. Enggak lah, gue. Tapi awalnya Andre dapat nilai jelek loh dari gue. Karena gue gak suka buildingnya dia. Tuh. Ini awal, ini nilainya aja ini awal 7. Gue suka sama building lo 8. Nah, sabar, berarti ini nilai gue dengan 8. Iya, itu nilai lo yang 8. Wow, ini tuh nilai lo. Lo udah menang, sempat menang sama Ajre. Jadi oh, berarti total gue 15 cumi. Ya, makanya ini ya. Oke, okay, kalau jadi gimana? Nilainya seri ya. Seri ya. Seri ya. Seri. Dah cut. Dah habis itu aja. Udah.